Woi, berdua, woi. Yasmin. I'm a paparazzi, na 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 na, paparazzi. Penonton setia Love Story The Series, kembali lagi bersama Selfie Fainani TV Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Beragam adegan mesra ditampilkan semenjak Maudy hamil anak Kendra di Love Story The Series. Belakangan penonton dibuat kecewa dengan alur Love Story The Series ditambah dengan trailer yang dianggap menipu. Namun tentunya penonton tak begitu saja bisa lepas dari Love Story The Series, terlebih dengan jalan cerita Maudy dan Kendra yang diperankan Yasmin Nipor dan Georgino Abraham. Beragam adegan mesra ditampilkan semenjak Maudy hamil anak Kendra di Love Story The Series. Tapi siapa sangka kalau tingkah khas Yasmin Nipor dalam memerankan istri Georgino Abraham dalam sinetron ini jadi sorotan. Adegan itu beberapa kali terjadi di sinetron Love Story The Series, yang paling disoroti tersebut kelakuan tangan Yasmin Nipor yang dianggap hobi baru Maudy ke Kendra semenjak hamil. Beberapa adegan di dalam episode-episode baru di dalam Love Story The Series menunjukkan Maudy menarik kancing baju Georgino Abraham. Adegan wow ini tentu saja tak ingin dilewatkan para penggemar Love Story The Series, bukan? Melansir dari akun Instagram Georgino Abraham, terlihat beberapa adegan tersebut. Tak hanya Maudy saat memeluk Kendra di tempat tidur, tapi juga ia bersikap manja ke Ken dengan menarik kancing baju kemeja Ken yang hendak meninggalkan ruangan pemeriksaan di rumah sakit. Bagi penonton Love Story The Series, belakangan ini masih banyak yang kecewa dengan trailer sinetron kesayangan ini. Sebab dalam beberapa episode, apa yang hadir di trailer Love Story The Series menyajikan adegan menegangkan, namun nyatanya itu hanyalah halu atau bayangan dari salah satu tokoh saja. Terbaru melansir dari akun Instagram Isu Selebritis, tampaknya trailer Love Story The Series 14 November 2021 malam ini akan menyajikan. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Ramai video Yasmin Nipor dengan Georgino Abraham yang terlihat dekat satu sama lain. Dalam video TikTok yang diabadikan oleh salah satu akun fanbase YouTube, Yasmin Nipor dan Georgino Abraham menarikan lagu yang berjudul Touch It. Lagu tersebut juga pernah ditarikan Yasmin Nipor bersama Georgino Abraham. Kedekatan antara Yasmin Nipor dengan Georgino Abraham ramai diperbincangkan oleh netizen. Banyak yang mendukung mereka untuk bersatu dalam proyek yang sama setelah sebelumnya pernah bersama dalam proyek album The Jonas. Meskipun begitu, banyak juga netizen yang lebih mendukung Yasmin Nipor bersama dengan Georgino Abraham. Georgino Abraham dinilai lebih cocok bersama Yasmin Nipor daripada Stephen William. Padahal kedekatan Yasmin Nipor dengan Stephen William hanya sebagai teman dan rekan kerja saja. Georgino Abraham mengakui bahwa dirinya sangat bahagia berada di dekat Yasmin Nipor. Antara Georgino dan Yasmin Nipor memang terlibat dalam satu proyek sinetron yang sama, Love Story The Series. Sinetron ini tengah laku keras di pasaran hiburan tanah air. Georgino dan Yasmin beradu peran untuk memerankan karakter Ken dan Maudy, sepasang kekasih yang harus melewati banyak rintangan dalam mempertahankan cintanya. Sudah hampir satu tahun mereka berjalan bersama membintangi sinetron tersebut. Dalam perjalanan satu tahun tersebut, banyak sekali kisah dan kasih yang dialami, antara persahabatan hingga ada yang terjerat cinta lokasi. Georgino ungkapkan rasa bahagianya saat bekerja bersama pemeran Love Story The Series, terkhususnya dengan Yasmin Nipor, pemeran Maudy yang menjadi lawan mainnya sendiri. Ia mengatakan kalau seorang laki-laki akan bahagia kalau ada seorang perempuan di dekatnya. Ya, bisa dibilang di sini karena ada Maudy kan, laki-laki bisa bahagia itu karena perempuan yang selalu ada di sampingnya, kata Georgino Abraham dikutip dari YouTube Bintang Mas Entertainment 14 November 2021.
Ia mengatakan hal itu saat melakoni sesi wawancara dengan awak media. Saat itu terlihat Giorgino bersama pemain Love Story The Series lainnya, Bara Valentino dan Esta Pramanita. Mereka saling mengungkapkan kebahagiaan itu satu sama lain, bisa terlibat dalam sinetron berbareng. Bara Valentino dan Esti Paramita menceritakan bahwa mereka sangat bahagia bisa bekerja sama dengan Giorgino Abraham, salah satu aktris papan atas dan terbilang senior dalam hiburan tanah air. Yasmin Nipper sedang ramai diberitakan dekat dengan Giorgino Abraham. Gosip tersebut sudah beredar tatkala foto untuk promosi sinetron Love Story The Series keduanya terkuat ke publik. Kedekatan keduanya juga didukung oleh netizen, bahkan banyak dari netizen yang mendoakan mereka berjodoh. Meskipun begitu, ternyata tidak hanya Giorgino Abraham saja yang didukung bersama dengan Yasmin Nipper. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nipper juga mendapat sambutan baik dari netizen. Keduanya dikabarkan dekat saat video Yasmin dan Giorgino Abraham yang menarikan lagu Touch It terungkap ke publik dan diabadikan oleh salah satu akun fanbase YouTube mereka. Dalam video tersebut, Yasmin Nipper dan Giorgino Abraham terlihat lincah menarikan lagu yang juga pernah ditampilkan Yasmin bersama Giorgino Abraham. Banyak netizen yang mendukung keduanya untuk bermain dalam sinetron yang sama. Sebelumnya, Yasmin Nipper dan Giorgino Abraham sudah pernah berada dalam satu proyek, yaitu pada album The Donuts. Ada beberapa netizen juga yang mengatakan kalau Yasmin Nipper dan Giorgino Abraham seperti Ariana Grande dan Justin Bieber. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Giorgino Abraham mengakui bahwa dirinya sangat bahagia berada di dekat Yasmin Nipper. Antara Giorgino dan Yasmin Nipper memang terlibat dalam satu proyek sinetron yang sama, Love Story The Series. Sinetron ini tengah laku keras di pasaran hiburan tanah air. Giorgino dan Yasmin beradu peran untuk memerankan karakter Ken dan Maudi, sepasang kekasih yang harus melewati banyak rintangan dalam mempertahankan cintanya. Sudah hampir satu tahun mereka berjalan bersama membintangi sinetron tersebut. Dalam perjalanan satu tahun tersebut banyak sekali kisah dan kasih yang dialami, antara persahabatan hingga ada yang terjerat cinta lokasi. Giorgino ungkapkan rasa bahagianya saat bekerja bersama pemeran Love Story The Series, terkhususnya dengan Yasmin Nipper, pemeran Maudi yang menjadi lawan mainnya sendiri. Ia mengatakan kalau seorang laki-laki akan bahagia kalau ada seorang perempuan di dekatnya. Ya, bisa dibilang di sini karena ada Maudi kan, laki-laki bisa bahagia itu karena perempuan yang selalu ada di sampingnya, kata Giorgino Abraham, dikutip dari YouTube Bintang Mas Entertainment, 11 November 2021. Ia mengatakan hal itu saat melakoni sesi wawancara dengan awak media. Saat itu terlihat Giorgino bersama pemain Love Story The Series lainnya, Bara Valentino dan Esta Pramanita. Mereka saling mengungkapkan kebahagiaan satu sama lain, bisa terlibat dalam sinetron bareng. Bara Valentino dan Esti Pramita menceritakan bahwa mereka sangat bahagia bisa bekerja sama dengan Giorgino Abraham.